Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat pagi. Saya ucapkan dari barat dari stasiun Tarik, tepatnya di dekat jembatan Sungai Berantas yang berada di belakang itu ya teman-teman. Nah, hari ini saya akan hunting momen kereta api, katanya kereta api 86 Mutiara Selatan ini membawa kereta istimewa ya, Kawis, yaitu Kawis Toraja teman-teman. Nah, kereta api Kawis Toraja ini dibawa oleh kereta api Mutiara Selatan, tepatnya dari arah Bandung tujuan Surabaya Gubeng. Nah, ini bukan kebetulan saja ya teman-teman, karena ada rombongan apa gitu, PT apa gitu, dari stasiun Bandung tujuan stasiun Surabaya Gubeng. Dan katanya nanti malam itu akan balik lagi menuju Bandung lewat KA 85 Mutiara Selatan dari Surabaya Gubeng menuju ke arah stasiun Bandung. Nah, saya dari timur langsung ke sini karena tadi kan mepet banget hunting kereta api Jayakarta, jadi nggak keburu, jadi saya hunting di sana terus ke sini teman-teman. Ya udah, sesaat lagi kereta api akan datang, kereta api 424 komuter Lendo dari arah Kertosono tujuan Surabaya Kota. Ini bentar lagi, sekitar 3 menit lagi teman-teman, di belakangnya Jayakarta tadi. Nah, itu sinyal masuk stasiun Tarik sudah semboyan 6 ya, kuning. Artinya kereta api 424 komuter Lain Kertosono persiapan masuk stasiun Tarik. Saksikan terus video dari saya sampai selesai. Nah teman-teman, setelah aku cek tadi itu rombongan dari Bapak Sofyan ya, yaitu kereta api Mutsel membawa kereta wisata Kawis Toraja dari arah stasiun Bandung dengan tujuan akhir stasiun Surabaya Gubeng. Ini persiapan kereta api tuh, saya akan minggir dulu untuk anding kereta api 424 CL tuh. KA424 komuter Lain Doho dari arah stasiun Kertosono tujuan stasiun Surabaya Kota sudah melintas, persiapan masuk stasiun Tarik. Lokomotifnya Mbah ya, CC201-7701 tipe induk Sidotopo. Lokomotif CC201 generasi pertama dan paling tua di Indonesia. Mantap. Sesaat lagi kereta api 515 kereta api komuter Lain Jenggala dari arah stasiun Mojokerto tujuan akhir stasiun Sidoarjo persiapan melintas. Ini udah mau masuk jembatan Keling ya, Sungai Berantas. Kereta api Jenggala dengan nomor KA515 dari arah stasiun Mojokerto tujuan akhir stasiun Sidoarjo sudah melintas di sini teman-teman. Nah, saya lagi akan bentar lagi kereta api Pasundan ya, dari arah Surabaya Gubeng tujuan akhir stasiun Kiara Condong, dan setelah Pasundan kereta api Mutiara Selatan yang saya tunggu-tunggu.
Nah, teman-teman, ini kayaknya aku dengar suara perang pintu nutup deh. Kayaknya dari PJL 74 ya, kalau nggak salah. Di utaranya stasiun Tarik, tepatnya di area SD sana, sekolah dasar. Nah, ini kereta api Pasundan dari area stasiun Surabaya Gubeng tujuan akhir stasiun Kiara Condong, persiapan melintas langsung. Kita videokan saja langsung ya. Kalau pagi biasanya papasan sama Jenggala, teman-teman. Jenggalanya ke arah Sidarjo, Pasundannya ke arah Kiara Condong. Kadang juga Jenggala papasan sama Kak Sancaka ya, masuk bersamaan sih, bukan papasan. Masuk bersamaan, kadang selang 1 menit sama Sancaka. Nah, teman-teman, sinyal masuk stasiun Tarik sudah 95, artinya hijau. Nah, ini sudah terdengar KA86 Mutiara Selatan ya, persiapan melintas langsung di sini. Nah, ini nanti entah, saya juga kurang tahu ini paling belakang atau paling depan untuk kereta Kawis Torajanya ya. Kayaknya sih pikiran saya ini paling belakang, teman-teman. Nanti soalnya nanti malam itu lagi menuju ke Bandung, jalan lagi menjadi KA85 Mutiara Selatan. Nah, langsung saja kita record dulu ya, teman-teman. Masih di tikungan selatan dari stasiun Tarik. Paling depan. Nah, itu dia kereta api KA86 Mutiara Selatan dari arah stasiun Bandung dengan tujuan akhir stasiun Surabaya Gubeng yang hari ini membawa luar dinasnya itu tadi. Rangkaian luar dinas kereta api Kawis Toraja dari Bandung menuju stasiun Surabaya Gubeng. Nah, nanti malam itu akan balik lagi, teman-teman. Menjadi KA85 Mutiara Selatan dan statusnya itu adalah dinas membawa rombongan. Ini tadi hanya infonya, ini tadi hanya membawa rangkaian kosongan aja. Jadi nanti malam itu baru rombongannya berangkat menuju ke Bandung. Nah, sekian dulu video dari saya tentang kereta api Mutiara Selatan yang hari ini membawa luar dinas kereta Kawis Toraja ya. Terima kasih buat yang nonton dari awal sampai akhir. Saya Handing di sini ya. Cukup sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada video Handing saya selanjutnya. Terima kasih.